Sementara itu pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka Senin siang menemui Raja Kraton Yogyakarta sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Usai melakukan pertemuan, Prabowo menyatakan pertemuannya tersebut untuk meminta pandangan Sri Sultan terkait berbagai persoalan bangsa. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka tiba di kantor Kepatihan Yogyakarta pada Senin siang. Keduanya langsung disambut Raja Kraton Yogyakarta sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Pertemuan ini dilaksanakan secara tertutup selama 1 jam. Selain bersilaturahmi, Prabowo juga meminta izin untuk masuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta serta meminta masukan pandangan terkait berbagai persoalan bangsa ke depan. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X juga mengatakan pertemuan tidak ada bahasan khusus, melainkan hanya sebatas pembahasan secara umum bertukar pikiran. Kita sama Pak Prabowo sama Pak Gibran ini yang ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol kesana kemari. Kita izin masuk ke daerah lah, dapat juga tadi pandangan-pandangan beliau tentang beberapa masalah, terutama juga masalah masa depan. Sementara itu kedatangan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 di kantor Gubernur DIY ini juga mendapat sambutan dari para relawan dan simpatisan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan.